Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Huzaimi Channel. Okay, terima kasih kerana telah klik video ini guys, untuk jadikan tontonan anda semua guys. So, di video kali ini, seperti yang tertulis kat tajuk, kita nak unboxing barang daripada Shopee ni, iaitu brick dan juga clutch halikan ni, dan juga key. Okay, hari Hakmi beli ni, dia color chrome. Jadi, asal dia ni, sebenarnya motor ni color kuning dulu. Jadi, Hakmi beli color gold lah dulu. Dulu color gold, lepas tu kita tukar cover set color hitam ni, selepas accident hari tu. So, kita tak masuk lah color gold dengan color hitam. So, kita nak tukar color silver chrome guys. Ha, sebenarnya hitam pun masuk juga, tapi ni yang universal. Universal ni dia ada sebelah ya, okay? Jenama Curado. So tak masuk lah. Jadi kita beli yang spasel terus. Spasel terus ni color chrome. Tanpa mengurangkan kemasa, jom kita buat unboxing dan kita tengok bahagian dia lagu mana. Okay, sebelum tu nak pesan kepada yang belum subscribe lagi, pastikan anda tekan subscribe dan juga loceng dia kat tepi supaya tidak ketinggalan dengan video baru dari channel YouTube Huzaimi Chance ni. So jom kita buat unboxing. Alright guys, sambil tu Mi nak promote juga bisnes Mi. Ha, Mi buat bisnes jual kuek choco jar deh. Ha, kat depan kita ni ada kuek choco jar. Jadi dia ada dua perisa deh. Alik kiri kita ni perisa white coklat dan juga alik kanan ni perisa dark coklat. Harga dia sebotol RM10 sahaja. Ni white coklat ni dia coklat susu, dark coklat ni dia coklat koko, dia kurang manis dan tidak muak makan deh. Ha, jadi setakat ni alhamdulillah 2800 botol telah pun terjual. Jadi terima kasih kepada yang telah support. Ha, kat sini ni dia ada tulislah nombor WhatsApp Mi, kuek choco jar IG dia dan juga YouTube Mi, dan jangan lupa subscribe lah perisa coklat dan juga white coklat. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan kuek choco jar ni boleh terus contact Mi dekat WhatsApp, boleh tekan link dekat deskripsi ataupun boleh salin nombor kat sini lah 013-928-1107 dah. Ha, nanti Mi pergi COD naik dengan motor Waisuku kita saat ni lah. Ha, siapa-siapa yang nak boleh terus contact Mi dekat WhatsApp. Okay, luar negeri kita buat postage. Okay, postage RM7 sahaja. Postage. Ha, post maksud dia post. Ha, kalau tak payah. Mini Coco Crunch deh, bukan Bubble Rice. Mini Coco Crunch memang berbaloi lah, harga RM10. Besar ni coklat dia banyak guys. Okay, coklat dia meleleh. Ha, memang tak muak makan lah. Jadi siapa-siapa nak boleh terus contact WhatsApp selalu deh. Okay, tanpa melengkar masa, jom kita layan video kita pada kali ini. Let's go. Okay, jom kita tengok bagai dia kat dalam. So 2, 3, itu dia guys. Ha, Rizoma LC150 dan juga LC135. Y15 pun boleh pakai kok. Ha, carut lah kita beli yang Y15 punya. Tapi yang tahu betul lah, Y15 ada ataupun LC je, sama je. Ha, ni color chrome, okay, silver chrome. Ha, design dia sama macam hot color gold tadi. Sebabnya Mi tertarik dengan design ni. Ha, bagi Mi nampak comel je. Oh, nampak comel. Okay, kita tengok kat belakang dia, tak ada apa-apa. Rizoma, dan kita buka lah. Apa lagi dok? Jom kita tengok lihat dalam dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First time ni Mi buat unboxing. Baru nak buka, baru nak tengok bagian dia. Alright guys, ini dia color chrome. Wow, cantik. Kat tepi ni dia tulis Rizoma. Okey. Ha, tu dia Rizoma apa? Cantik cantik cantik. Ni belah mana ni? Belah clutch. Oh, belah clutch eh. Okey, belah clutch dan juga ni belah brake. Ha, belah brake ni dia panjang lagi sebabnya brake ni dia duduk dalam sikit skru dia. Okey, sini pun tulis Rizoma juga. Jadi jom kita try pasal dekat motor Y15 kita. Okey. Kita dah pasal kat motor 15 dan kita tengok hasil dia lagu mana dah. Tu ni Mi buat gi COD jah. Ha, COD buat cari rezeki, rezeki yang halal insya-Allah. Ha, tanpa anda support, siapalah Mi nak buat bisnes lagi. Okay? Jangan lupa support. Okey, jom kita try pasal dulu. Okay guys, kita dah selesai buka. Okay, ni yang lama dia, kita tengok hot lama dulu. Hot ni sebenarnya Mi pakai yang universal punya. Dia ada chop Curado, dia sekali dengan pump brake minyak tu. Tapi Mi buat, Mi ambil kau ni saja. Jadi ni Mi pakai untuk sementara ya, Curado ni. Ni hak asal dia, Mi guna color gold. Ha, sebab dulu motor Mi color kuning, okay. Ha, dia color gold, color teri sebenarnya. Ni color asal dia. Tapi disebabkan kena hujan panah, dia jadi pudar. Ha, pudar ni pun jenama Rizoma juga deh. Ha, jenama Rizoma juga. Okay, jom kita tengok hot baru. Hak baru ni dia sama macam-macam hak lama, cuma color dia je lain. Okay, ha, ni color dia alik kanan. Okay, ni sini dia boleh hejah ikut keselesaan kita. Ha, dia color chrome. Comel lah, bagai dia comel. Memang berbaloi lah beli kat Shopee ni. Owner ni, thank you. Jadi ini dia bagai dia, dan kita terapasir dan kita tengok hasil dia bagaimana. Okay, let's go.
Okay guys, sebelum kita lupa, kita tengok sini dia ada perbezaan sikit deh. Antara hot ni hot lama dan juga hot ni hot baru. Hot lama ni dia nampak macam tebal sikit kan ni. Besi dia tebal, hot baru ni dia nipis sikit. Ha, kita tengok sini deh. Ha, ni dia tebal dan hot ni dia nipis. Bagi mi comel hot nipis lah sebabnya kat motor wheel 15 ni kita pakai tayar kecil. So, semoleknya sebab tayar kecil, alik atas pun kena kecil jugalah. Jadi kalau hot besar, tebal, duduk alik atas nampak macam, okay, latihan panggil dogo deh. Ha, jadi comel hot baru. Berbaloi. Thank you. Jom kita pasang. Let's go. Okay guys, alhamdulillah kita selesai juga pasal pemasangan clutch lever dan juga brake lever ni. Okay, ni kita tengok dulu brake lever di kanan ni. Dia jenama Rizoma. Okay, sini dia boleh hejah keselesaan kita. Nak setara mana, nak rapat ke, nak jauh ke, kita boleh hejah sendiri. Dan ni color chrome silver. Okay, kita tengok sebelah kiri pula. Alik ni clutch lever. Ni jenama Rizoma juga. Jenama Rizoma, sini kita boleh hejah juga. Tapi sini mi buat rapat, mi hejah bawah ni dah. Ha ni, siapa tak tahu lagi. Kalau nak adjust kelas, kena adjust bawah ni dah. Kalau tak si adjust situ lah. Ha, tapi sini dia boleh adjust secara manual. Kita boleh adjust sendiri. Tapi ni tak si adjust sini, ni nak rapat. Ni takut lama-lama kita tarik. Takut loose dia ni. Jadi bahayalah. Ha, sini kita nak rapat. Okay. Ha, macam-macam lah. Color silver ni masuk dengan motor mi. Color hitam ada stiker kelabu gitu. Dan juga sport ring color silver, chrome. Dan fork repair pun color chrome juga. Ha, chassis sebelah kiri pun color chrome juga. Dan juga semua color chrome. Ha, ni motor kali ni mi buat color hitam dan juga chrome. Ha, tayar color hitam lah, tak ada color chrome. Belakang ni eco carbon. Nanti mi review belakulah, review penuh. Tapi goni ni mi order dah, belum sampai lagi color chrome juga insyaallah. Nanti sampai mi buat video pula. Okey. Jadi begitulah dia video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk support Kunyit Choco Jami. Mi buat bisnes sambil leh untuk cari rezeki lebih. Jadi siapa-siapa honok Kunyit Choco Jami boleh PM mi deh. Ha, boleh WhatsApp, boleh tekan link WhatsApp dekat deskripsi. Harga dia RM10 sebotol tadi kan. Jadi marilah support sikit sorang. Sebotol sorang pun tak apa dah. Kalau siapa nak jadi agent atau mini agent pun boleh juga. Boleh PM WhatsApp mi lah. Nanti kita check kat WhatsApp, okey. Nanti apa-apa mi buat video satu lagi untuk review full motor ni, okey. Kita jumpa di video seterusnya. Saya Ahmad Uzaimi. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun terkurang di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.